السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وعليه نتوكل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Surah Hud ayat 112 hingga 113. Kata Allah, fastaqim, maka beristiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau diperintah dan juga bersamamu orang-orang yang bertaubat yang menyertaimu. Dan jangan sekali-kali kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Dan jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nanti kamu disentuh oleh api neraka. Dan tidak ada penolong selain Allah kepada kamu. Tak ada yang lain boleh menolong kamu. Kalau kamu tidak istiqamah, nanti kamu tidak ditolong oleh Allah. Yang berhormat pengerusi majlis, sahibus samaha, Tuan Guru Mursyi'am, rakan-rakan daripada Parti Gagasan Sejahtera, Presiden Parti Ikatan, Parti Berjasa, Parti Cinta Malaysia, dan pengerusi Kongres Rakyat yang dikasihi dan dihormati, Timbalan Presiden, naik-naik Presiden PAS, Ketua-Ketua Dewan Ulama, Pemuda Muslimat dan Dewan Himpunan, Ashabul Fadilah, Ahli Milih Syura Ulama, Ahli Jawatan Kuasa Pak Pusat, Pesuruhjaya Negeri, semua pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin hadirat semua yang hadir yang saya kasihi sekalian. Kita namakan himpunan ini Istiqamah. Istiqamah diterjemah dalam bahasa kita, terus di atas jalan yang betul. Allah Ta'ala memerintah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristiqamah. Dengan dihuraikan apa makna istiqamah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh umatnya beristiqamah. Apabila seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kulli bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepada saya, apa dia Islam? Terang, jelas, nyata saya faham, sehingga tak perlu lagi saya tanyakan orang lain. Jawab Rasulullah SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan,
aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah. Istiqamah juga perintah Allah kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala mengesahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, dua rasul yang menghadapi kerajaan yang paling zalim dalam sejarah manusia, yang paling sesat. Fir'aun mengaku dirinya menjadi Tuhan, beri rezeki pada rakyat, ada kuasa macam Tuhan, membunuh anak-anak lelaki yang dilahirkan untuk memperhambakan rakyat, memperhambakan kaum wanita. Allah mengutuskan Nabi Musa alaihi salam berjuang menentang Fir'aun yang zalim dengan mukjizat yang menakjubkan. Namun Fir'aun tidak menyerah kalah. Ramai kaum Bani Israel yang dibunuh, dizalimi dengan kejam. Pembangunan piramid yang dilihat di Mesir pada hari ini, yang dianggap sebagai tamadun, dibina di atas mayat-mayat manusia. Tapi dunia hari ini berbangga dengan tamadun yang zalim ini. Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adhab al-'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Dan berkatalah Musa, diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam, wahai Tuhan kami, mengapa engkau berikan Fir'aun kemewahan kekayaan harta benda yang banyak? Dengan kekayaan itu Fir'aun menyesatkan rakyat, melakukan kezaliman. Wahai Tuhan, binasakanlah harta mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman. Malaikat setelah mereka diajar melihat azab yang membinasakan mereka. Tuhan menjawab, wahai Musa dan Harun, kamu berdua mesti istiqamah. Pastaqimah. Beristiqamah. Jangan kamu ikut jalan-jalan mereka yang tidak mengerti. Apa makna istiqamah? Imam Fakhrul Razi, tokoh ulama tafsir yang besar, yang terkenal, menyatakan dalam tafsirnya, istiqamah dengan makna tegak di atas akidah dan syariat, tidak berganjak dengan Islam, dan berjuang untuk menegakkan syariat. Ini makna istiqamah. Pah telah meletakkan Islam menjadi akidah. Pah telah meletakkan syariat sebagai perjuangan. Pah tidak berganjak. Terus konsisten dan istiqamah di atas dua prinsip dan konsep ini. Kita tak berganjak. Walaupun kita menghadapi cabaran-cabaran yang banyak. Walaupun didesak supaya kita meninggalkan Islam, kita tak meninggalkan Islam jadi dasar perjuangan. Berbagai-bagai sekatan dilakukan. Usaha untuk mengharamkan PAS. Membuang perkataan Allah dan Muhammad. Mengharamkan bulan bintang dianggap simbol agama Islam. Berbagai langkah diambil. PAS tidak berganjak. Bahkan ada cadangan supaya membuangkan perkataan Islam daripada PAS. Oleh Perdana Menteri dalam tahun 90-an. Kita tahu nama dia. Alhamdulillah, Majlis Gajah-Gajah Tuanku menyerahkan pada Mufti Ashabul Abdullah Mufti. Mufti membuat perbincangan sesama Mufti, apakah hukum menggunakan Islam ke parti politik. Majlis Fatwa Kebangsaan membuat keputusan
dengan perintah milih raja-raja. Tidak menjadi salah. Tak menjadi salah perkataan Islam dinamakan pada parti politik. Dengan syarat, jangan salah gunakan. Dan PAH telah meletakkan dia dalam undang-undang tubuh. Dalam perlembagaan, Islam adalah tertinggi. Hukum yang tertinggi dalam PAH, Quran, hadis, ijma' ulama' dan khiyas. Ini istiqamah kita. Kita tak berganjak. Orang tak boleh kata apa. Terbukti PAH beristiqamah. Walaupun pimpinannya silih berganti. Sama ada mati atau melarikan diri. Melompat. Menyeleweng. PAH tidak berganjak. Dengan ayat bersama dengan PAS. Mereka meninggalkan PAS, terjun dengan labu-labunya. Sekali, hilang mereka dalam lipatan sejarah. PAS itu hidup makin hari makin berkembang, makin hari makin ramai pengikut yang kita saksikan pada hari ini. Pasang surut pilihan raya tidak menjadi ukuran. Kalah menang pilihan raya tidak menjadi ukuran. Ukurannya PAH terus menjadi parti yang segar. Banyak parti-parti dalam dunia bila tak menang pilihan raya, mati kerana kehidupan dia dengan pilihan raya. Kita tak mati dengan kalah pilihan raya. Bukan kita jadi makin kuat. Yang kedua, perjuangan menegakkan syariat. Kita tidak berganjak. Kita menghadapi ujian dalam tahun 50-an. Dicemuh kerana berjuang untuk menegakkan syariat. Tahun 50-an berbagai kata-kata. Syariat Islam yang telah perjuangkan ini menyebabkan huru-hara di Malaysia. Akan banyak orang yang kurung. Banyak orang yang cacat. Syariat yang tak boleh diterima oleh rakyat. Kita menghadapi ujian ini dengan sabar. Kita tidak gopoh. Walaupun kita menang di Terengganu, menang di Kelantan, kita tak laksanakan lagi. Kerana kita tahu saiz rakyat Malaysia di masa itu. Banyak pemimpin yang ditahan di bawah ISA. Ulama-ulama ditahan dengan fitnah kafir mengkafir. Kita menyedari bahawa masyarakat kita rata-rata orang Melayu jahil. Orang yang bukan Islam lagi jauh dengan Islam, tak tahu Islam. Kita sabar. Akhirnya, kita dijatuhkan di Terengganu, dijatuhkan di Kelantan. Kita tu memilih demokrasi. Ini istiqamah kita. Kita tidak memilih lain pada demokrasi. Kerana kita menyedari bahawa perjuangan di dalam negara mesti dengan damai. Mesti saluran demokrasi. Walaupun kita masyarakat majmuk berbagai kaum, berbagai pandangan. Demokrasi kita pilih. Kerana memilih lain daripada demokrasi, menimbulkan pertemuan dengan rakyat sesama sendiri. Boleh merosakkan negara, boleh yang lebih rosak. Kita sabar walaupun lama menang. Alhamdulillah tahun 90, kita menang di Kelantan. 99 menang pula di Terengganu. Menang kerajaan campuran. Bila kita menang di Kelantan, kita tuhkan perjuangan untuk menegakkan syariat. Bila kita menang di Kelantan, Perdana Menteri di masa itu mencabar kerajaan PAH Kelantan. Mana dia hudud? Mana dia undang-undang syariat? Mana dia? Dia cabar. Seolah-olah kerajaan pusat sedia bekerjasama untuk melaksanakan syariat. Lalu, kita laksanakan syariat melalui proses demokrasi. Di tubuh jawatan kuasa khas, melibatkan ulama, melibatkan ahli-ahli akademik, melibatkan pakar-pakar kehakiman dalam negara. Mereka yang tersohor, bukan saja pemimpin-pemimpin PAS, termasuk Tun Salih Abbas, bekas Ketua Hakim Negara, Profesor Ahmad Ibrahim, tokoh undang-undang yang terkenal dan terlibat dalam menggubal, dalam perjuangan menegakkan syariat. Dan kita lulus rang undang-undang pelaksanaan syariat di Kelantan melalui proses demokrasi. Sebelum dibawa ke Dewan, kita turun pada rakyat, bincang dengan pandangan-pandangan umum. Setelah kita lulus melalui Dewan Undang-Undang Negeri Kelantan, tiba-tiba Perdana Menteri di masa itu tulis surat pada Tok Guru yang Menteri Besar, almarhum Tok Guru, memberi amaran. Kalau Kelantan laksanakan syariat,
kerajaan pusat akan bertindak. Akan bertindak. Namun kita tak beranjak. Kita buat sekadar apa yang boleh kita buat. Tutup tempat-tempat judi. Tutup kedai arak pada orang Islam. Benar pada orang bukan Islam saja, itu hak orang bukan Islam. Kita menang di Terengganu, kita luluskan undang di Terengganu. Dia bawa ke mahkamah untuk menghalang pelaksanaan syariah. Kita tak beranjak. Dan hari ini, kita mendapat satu kemajuan melalui 355. Hasil perbincangan kerajaan Kelantan dan kerajaan pusat. Sedikit kelonggaran. Setelah kita membawa pendekatan politik matang dan sejahtera, ta'awun dalam perkara baik, tak berta'awun dalam perkara kemungkaran. Kerjasama perkara baik, perkara mungkar kita tak kerjasama. Hasil perbincangan ini berjaya dibawa ke parlimen walaupun belum lagi diundi. Kerana dilihat perkembangan seterusnya masih banyak perkara teknikal. Perkara yang baik, kita boleh sama. Perkara yang tak baik, kita beri amaran. Pesta Arak yang disebut tadi. Ini ada orang-orang nak buat Pesta Arak. Pesta Arak. Di sana ada perbezaan di antara membenarkan minuman arak pada orang bukan Islam. Dia boleh minum arak di rumah dia. Dalam kawasan dia, premis dia. Nak minum sampai pecah perut, sila. Tak apa. Tetapi kalau minum arak menyebabkan kemalangan jalan raya, boleh mesti bertindak. Mengganggu ketenangan awam, mesti bertindak. Bila sebut pesta, pesta ini sudah lain. Pesta sudah ganggu masyarakat Islam. Menunjukkan kesombongan, menunjukkan kemegahan terhadap masyarakat yang lain. Dan masyarakat majmuk tak jaga sensitiviti. Ini sudah melampau. Kita tunggu apa tindakan kerajaan pusat. Kita tunggu. Apa tindakan kerajaan Selangor. Kita tunggu. Apa langkah mereka. Pas tidak boleh kerjasama dalam perkara kemungkaran ini. Ini contoh istiqamah kita. InsyaAllah, kita akan hadapi pilihan raya. Dan PAH akan bertanding sebanyak-banyak kerusi dalam pilihan raya ini, insyaAllah. InsyaAllah, saya lihat kehadiran ramai orang muda pada malam ini. Menunjukkan masa depan yang sangat baik pada PAS. PAH pasti yang masa depan yang sangat baik. InsyaAllah. Kerana kita punya generasi muda yang ramai. Alhamdulillah. Marilah kita jadikan PAS Taqim sebagai titik tolak untuk kerja kita seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pahala kepada semua yang terlibat dalam agenda kita. Diberi keberatan dan perhimpunan kita semua. Dan marilah sama-sama kita akhiri perhimpunan ini dengan memanjatkan doa kepada Allah dengan jumlah kita yang ramai. Allah yang maha mendengar, yang maha pemurah, yang mewajibkan rahmat terhadap dirinya dapat mendengar rayuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhik wa 'azim sultanik. Ya arhamar rahimin, ya rahman, ya rahim. Allahum antal wahidul ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة. اللهم تقبل منا أعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
wa min amalin la yurfa'a wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min al-fitan ma hadha minha wa ma batan. Allah tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin wa najina bi rahmatika min qaumi al-kafirin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana fi ruhaniya wa fi falastin wa fi kashmir wa fi kulli makan. Allahumma 'alayka bil munafiqin wal kufar wal fasidin wal zalimin. Allahumma akfinahum bima shi'ta. Allahumma 'alayka man zalamana. Allahumma 'alayka man 'adana. Allahumma 'alayka man kadana. Allahumma 'alayka man makarana. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma rudda kaydahum 'ala nuhurihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Wa sallu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir, 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 walillahil hamd.